Lebah ni satu makhluk yang kecil, tapi dia boleh berjalan, bergerak untuk mencari madu dalam radius lingkungan 5 km. Bayang 5 km, dia boleh balik ke sarang dia tak sesat. Maknanya apa? Kalau hari ni kita lihat, kita ada GPS kan, ada waste untuk memandu kita kan. Tak ada waste kadang-kadang. Hebat ni, telefon jenis mahal kan. Saya ni taklah mahal. Tuan tu mahal tu kan? Hebat macam mana pun, ada waste pun, sampai satu tempat tak ada line, offline pun tak dapat dia kan. Itu cerita GPS. Oh, rupanya Allah dah bagi kat lembah GPS dia lagi dahsyat. Built in GPS dia. Dia boleh pergi keluar 5 km radius, dan dia balik ke sarang tak sesat. Masuk terus ke sarang dia. Sebab tu kalau orang belajar nak ternak lebah, nak pindah sarang lebah ni, dia kena pindah waktu malam. Kenapa? Waktu tu dia berada di dalam sarang. Jadi bila dia keluar besok, dia tahu nak balik. Tapi cuba lebah waktu siang, dia balik, dia tengok rumah dia tak jumpa, dia lari. Ini ilmu lebah. Kena belajar ilmu lebah tu, baru kita nampak kebesaran Allah di dalam makhluk yang sekecil itu. Maknanya Allah built in, dia punya dah program dalam apa, dalam otak lebah tu. Kalau dia ada otak, maknanya dia tahu dah nak mengurus diri. Kemudian dia tahu tu, nak mengenal tu, apa dipanggil apa, manisan mana yang ada khasiat yang jadi ubat. Kita sendiri boleh buat. Kita tak mampu nak mengenal yang mana, apa nama, dipanggil nektar yang ada khasiat, yang mana yang ada racun. Dia tahu. Siapa yang mengajar dia? Nampak? Bila sampai level tu, kalau kita lihat. Sebab tu akhir di surah apa, ayat yang mencinta ulul albab tadi, kerana mereka ini mengkaji, mereka ini berfikir, apa lafaznya? Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Akhirnya mereka akan mengakui, maha suci engkau wahai Allah, engkau tak jadikan semua ini sia-sia, semuanya ada manfaat. Maka maha suci engkau ya Allah, jauhilah kami dari seksa azab. Dalam ayat apa itu, 191 yang kita ada dalam buku. Itu ending dia. Bila orang yang berfikir seperti ulul albab tadi, dia berfikir melihat makhluk Allah tadi, dia baca, dia buat kajian, dia memerhati, nah, itulah akhirnya dia dapat. Jadi kita bila kita dah faham, betul-betul kita lihat, masya Allah, aku ni nothing lah. Nah, bandingkan lepas lagi hebat. Kita ni rasa kita hebat dah. Ada GPS. Padahal kita baru abad berapa je kita dapat GPS baru hari ni ya. Lepas tu 2 juta tahun dulu lagi Allah dah bagi dah kat dia. Ha, lagi hebat dia. Dia tak perlukan internet, tak perlu line lah. Dia built in dalam diri dia. Kita kata dalat ni, bateri habis pun tak boleh lah dapat waste. Kan? Tak ada line pun tak dapat waste. Lepas tu asyik bergaduh dengan waste. Kan? Betul tak? Kalau saya lah selalu bergaduh. Dia tunjuk jalan yang pelik-pelik kan? Ha. Jadi siapa yang hebat? Lebah ke kita? Nampak kebesaran Allah. Itulah bila kita terlebur, jadi sampai ke situ lah. Itu pun masuk cerita bab apa? Bab madu lagi. Jadi orang yang ulul albab yang kaji madu saja, nanti kita lihat ada kelompok yang macam tadi lah, pakar-pakar kesihatan yang mengkaji apa khasiat yang ada dalam madu. Kita ni makan dia kan. Tapi orang yang mengkaji tadi, dia jumpa, oh banyak khasiat madu ni, banyak, boleh jadi ubat, boleh jadi makanan kesihatan untuk jaga tubuh kita. Dan Allah sendiri sebut dalam ayat berikutnya, Allah kata daripadanya keluar madu. Bukan ayat yang berikut kita baca tadi. Tadi kita tengok, kemudian Allah sebut tadi ayat yang berikut 69. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dulula. Kemudian makanlah. Mana Allah ilham kepada lebah tu supaya lebah tu mencari ni apa, tanaman, bunga-bunga tadi, mencari nektar untuk dapatkan madu. Fasluki subula rabbiki zudula, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilham dan dimudahkannya kepadamu. Ini yang saya kata program tadi. Allah dah ilham dah pada lebah, jadi tahu mana dia nak. Kemudian, kalau siapa buat kajian, lebah ni dia buat sarang, gitu ni. Dia buat sarang ni kelompok, ada sini, sini, sini.
Tetapi akhirnya bertemu sempurna sama Allah. Tak ada lari sikit pun. Kita ni kalau arkitek buat rumah kadang-kadang lari juga tu. Sikit-sikit lari juga. Tapi tengok Allah bagi kita lepas. Itulah bila kita lihat sarang lepas tu. Hari ni saintis mengakui, kalau ahli fizik, dia mengakui bahawa bentuk sarang lebah itulah bentuk yang paling sempurna. Bentuk enam segi. Apa nama istilahnya? Bentuk enam segi itu, itulah bentuk yang paling sempurna untuk menyimpan stok apa batu. Itulah bila digali, bila diperhati digali, dia dapat macam-macam ilmu. Kemudian daripada lebah tu, sarang lebah dia ada manfaat. Bukan saja madu, dia ada propolis lah, dia ada apa lagi, dia panggil apa, royal jelly lah. Semuanya, malah sengat lebah itu pun boleh jadi penawar. Orang menggunakan sengat lebah, dipanggil apa, apa nama kaedah dia, terapi apa dipanggil. Digunakan lebah tu untuk sengat, untuk buat lawatan. Sampai begitu sekali manfaat lebah ni sangatlah dahsyat. Kemudian lagi satu, kita kalau tak ada lebah, siapa nak kawinkan pokok-pokok tanaman kita? Kita tak mampu buat. Tapi Allah jadikan lebah ini, di samping dia merayau cari madu tadi, dia juga memindahkan ke bunga jantan ke bunga betina, maka suburlah tanaman kita. Jadi kaji lebah saja berkembang berbagai ilmu. Satu ilmu tentang lebah. Ilmu lebah, perlebahan. Kemudian ilmu tentang pertanian. Ilmu apa lagi? Ilmu kesihatan. Nama madu ni, ilmu kesihatan pula. Nampak? Di situlah mengapa tadi Allah kata, kamu kena baca ayat ni. Nampak tadi? Allah sebut bahawa semua ciptaan ini ayat aku. Bila kamu baca ayat aku nanti, kamu akan dapat ilmu. Banyak lagi ilmu. Banyak lagi ilmu. Jadi itulah yang dikatakan ilmu yang kena cari. Di ilmu ada dua. Satu ilmu yang diberi, Allah bagi, itulah Quran. Satu lagi ilmu yang Allah suruh kita cari. Tapi kita hari ini umat Islam tak ada dah nak minat benda ni. Ya? Sedangkan umat Islam di zaman kemajuan dulu, di abad yang kedua hijrah, di zaman apa, umat Islam berada di puncak kemajuan ilmu, di situlah hamil urut abad. Abad kedua. Di mana lahirnya saintis-saintis, pakar-pakar di segala bidang ilmu umat Islam. Sebab waktu itu mereka faham ayat ini. Mereka amalkan ayat ini. Dia baca dulu ayat. Baca ayat Quran, dalam waktu sama baca ayat di luar. Contoh, Ibn Sina. Dia hebat tafsir. Tapi dalam waktu yang sama, dia adalah tokoh perubatan. Kita hari ini nak dapat ulul albab macam ni tak ada. Kalau orang ni dah pada sains, yang ni Quran. Pak Ustaz, dia ahli apa, hukum fiqh, hukum ni, tapi sains dia tak tahu. Susah nak jaya ulul albab pagi. Sebab apa? Sebab kita tak balik pada ayat ni. Zaman dulu telah berlaku pun lahirnya kumpulan ulul albab yang sangat ramai. Sebab itu sehingga orang apa, ketika zaman jatuhnya kemajuan Islam, maka ilmu-ilmu dibawa balik oleh orang-orang Eropah ke sana, ditukar, diklaim sebagai ilmu-ilmu yang mereka punya. Padahal semua ilmu kita punya. Ilmu falak. Astronomi. Ini orang tak kata falak astronomi kan. Ilmu orang Islam tu. Kenapa agaknya ilmu falak? Di zaman, di abad yang kedua hijrah tadi, dalam ramai-ramai bidang sains tadi, paling ramai saintis ialah di bidang astronomi. Bidang matematik. Bidang fizik. Kenapa kita tengok? Kerana banyak ayat-ayat yang Allah suruh perhati. Perhati langit bumi, perhati bulan bintang. Nah, dalam surah saja, kita lihat surah Quran saja, Allah cerita tentang alam, apa yang Allah tak cerita? Ada surah nama surah Al-Lail, surah malam tu. Surah Duha, waktu pagi. Surah apa lagi? Surah Al-Najmu, surah bintang. Surah Al-Qamar, surah bulan. Surah gugusan-gugusan bintang, surah Al-Buruj. Surah Burung, Ar-Ra'du, surah 13. Macam-macam surah yang tajuk dia, nama surah itu pun adalah alam ni. Maka sebab itulah, ulama-ulama Islam di zaman kemajuan dulu, mereka nampak benar ni. Mana dorongan Quran disuruh membaca ayat yang ni.
Nah, sebab tu dia alim dalam dua bidang. Ugama dia faham. Dalam waktu sama dia boleh cerita tentang bidang-bidang di luar sana. Mereka lah ahli falak, mereka lah ahli matematik, mereka lah ahli fizik. Sebenarnya tuan-tuan tahu tak? Kita baca sejarah, saya ingat lagi sekolah anda dulu. Pencipta kapal terbang ialah Wilbur Wright. Betul tak? Sebenarnya kita kena tipu. Orang yang mula-mula mencipta kapal terbang adalah orang Islam. Seorang sarjana Islam, saya lupa namanya. Ketika itu, dia terbang betul-betul, dia apa dipanggil, bereksperimen dengan terbang. Dia buat sayap pada badannya, dia terbang dari bangunan. Tapi gagal. Bukan cerita gagal, tapi kita nak cerita siapa pencetus idea untuk terbang. Dari mana datangnya rangsangan untuk buat kapal terbang ni? Nak tahu dalam Quran, surah Muhammad. Cari dalam surah Al-Mu. Di mana Allah sebut, tidakkah kamu melihat burung-burung yang terbang? Siapa yang menahan dia dari jatuh? Jadi kalau orang yang memerhati, macam tadi ini, dia boleh baca burung tu sebagai satu ayat Allah, dia kaji, dia lihat kenapa burung-burung boleh terbang. Sebab tu kita lihat hari ini, sifat fizikal kapal terbang tu pun macam burung lah. Betul tak? Ada dua kepala, ada sayap, ada ekor. Sebab itu asal makhluk yang boleh terbang tu, dia kena ada sifat-sifat macam tu. Jadi hari ini, kita dah menikmati kejayaan ini, maknanya orang dah boleh cipta kapal yang terbang. Di peringkat awal tak, dia sendiri terbang. Dia buat sayap, dia terbang lah. Tengok macam mana burung tu. Pengalaman yang awal. Itulah oleh sarjana Islam. Tapi yang itu tak ada dalam sejarah dipadamkan. Yang kita tahu, dua beradik Wright ni lah yang buat kapal terbang. Nampak? Sebenarnya orang Islam yang dah mendahului. Tapi sejarah tu dah dipadam. Jadi puncanya, kita lihat kenapa orang Islam berjaya dulu. Kerana mereka faham ayat-ayat ketika mana Allah sebut tadi. Itu sebab saya nak kata tadi, kenapa Allah menyebut bahawa ulul albab ini golongannya mentadabur Quran. Sebab